Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meramalkan bahwa sejumlah wilayah di DKI Jakarta akan mengalami hujan sedang hingga lebat, dengan variasi intensitas mulai selasa ini. Hujan ini diprediksi melanda Jakarta setidaknya hingga awal Februari, imbas beberapa fenomena atmosfer. Tidak hanya di Jakarta, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan sedang hingga lebat, disertai kilat dan angin kencang yang dapat terjadi pada sejumlah provinsi di Indonesia. BMKG memprediksi cuaca ekstrim ini bisa berbentuk puting beliung, hujan lebat disertai kilat, petir, hujan es, dan lainnya, dengan dampak seperti banjir tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. BMKG mengimbau masyarakat waspada dan siap siaga terhadap cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi yang masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari 2024. Ya, pemirsa BMKG mengeluarkan peringatan dini mengenai hujan dengan intensitas tinggi akan mengguyur ibu kota Jakarta. Nah, hujan ini imbas beberapa fenomena atmosfer dan untuk mengetahui lebih detail dan lebih jelasnya kami ajak Anda membahasnya bersama dengan Bapak Andri Ramdhani, selaku Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat siang Pak Andri. Selamat siang Mbak Vena, Mbak Ana. Oke, Pak Andri mungkin bisa digambarkan prediksi dari BMKG untuk satu pekan hari ini karena kami juga membaca informasi bahwa Selasa ini akan terjadi cuaca ekstrim di wilayah Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Seperti apa prediksi dari BMKG, Pak? Ya, betul ya sesuai dengan rilis kami di tanggal 28 Januari lalu bahwasannya patut diwaspadai di awal Februari hmm. di beberapa provinsi di Indonesia termasuk di DKI dan bahkan DKI ini mungkin hingga tanggal 1 ataupun tanggal 2 ya eh, eh potensi itu tetap ada puncaknya mungkin tanggal 1 ya lalu kemudian tanggal 3 tanggal 4 agak menurun kembali dan nanti menguat di sekitar tanggal 3 4 5 akan ada lagi eh potensi Hujan intensitas uh, bervariasi sedang hingga lebat khususnya wilayah Jabodetabek. Begian mbak pena okay. Pak Andri uh, untuk cuaca ekstrim ini kami membaca informasi yang diberikan karena adanya fenomena atmosfer Pak. Sebenarnya fenomena atmosfer ini apa yang kemudian mempengaruhi cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia? Ya, betul. Bahwasannya, tentu kita harus sadari bersama. Saat ini, sudah mulai musim hujan Januari, Februari, bahkan di beberapa wilayah mengalami fase puncaknya musim hujan sesuai prediksi BMKG di uh, tahun lalu. Nah, ada beberapa uh, fenomena pertama, tentu menguatnya monsun Asia. Angin yang membawa udara basah dari Asia itu ditandai anginnya adalah dari baratani Barat Laut ataupun Barat ke arah Timur, dan ini tentu eh, berdampak terhadap itu tadi eh, potensi pembentukan awan hujan yang menjadi trigger atau pemicu adanya potensi tadi eh, cuaca ekstrim yang disertai eh, angin kencang dan juga eh, petir. Tentunya ini juga perlu diwaspadai, paling tidak hingga akhir Februari. Kemudian juga ada beberapa fenomena lain berupa e, dinamika gelombang atmosfer yang sedang aktif beberapa e, fenomena di antaranya gelombang Rossby wave dan juga Kelvin wave dan ini juga menambah mengasosiasikan tadi e, monsun macam monsun Asia dan juga beberapa konvergensi ya belokan angin daerah konvergensi tentu ini hampir merata di sejumlah wilayah Indonesia e, oleh karena itu kami me, Keluarkan rilis minggu lalu paling tidak hingga kita pantau hingga sepekan ke depan empat lima atau enam Februari. Secara keseluruhan eh, generalnya ya di bulan Februari ini mungkin nanti di dasarian kedua agak sedikit mengalami eh, penurunan intensitas lalu di akhir Februari nanti perlu diwaspadai kembali adanya potensi hujan ini. Uhum. Ini kan cuaca ekstrim tadi dikatakan akan terjadi sampai setidaknya di bulan Februari, Pak. Ada kekhawatiran jika memang cuaca ekstrim terus terjadi hujan dengan intensitas lebat yang terjadi di Indonesia, khususnya DKI Jakarta terjadi bisa menyebabkan adanya banjir, Pak. Apakah memang dari BMKG juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengenai adanya prediksi ini dan untuk mencegah adanya potensi banjir tersebut, Pak? Oke okay, selalu ya dari BMKG baik tingkat nasional maupun uh, tingkat daerah provinsi bahkan hingga ke level Kabupaten uh, kita berkoordinasi dengan uh, pihak terkait kalau nasional dengan bNPB lalu BMKG di uh, daerah di level provinsi dengan BBBD hingga ke level Kabupaten untuk uh, terus memantau uh, perkiraan atau potensi cuaca ekstrim untuk melakukan antisipasi atau mitigasi sebagai early action ya untuk tadi menghindari bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Biasanya tadi kan banjir, banjir pandang, kemudian longsor, eh, pohon tumbang dan angin kencang yang diakibatkan oleh eh, tadi dari yang peningkatan cuaca ekstrim. Demikian Mbak Vena. Pun demikian masyarakat juga kami himbau untuk lalu mengupdate ya melalui Info BMKG, ya, mobile apps di situ ada pantauan cuaca real-time. Silakan untuk akses uh, real-time cuaca kondisi saat ini, kemudian prediksinya. Lalu juga ada peringatan dini, juga kami update, bahkan tiga jam sebelum, satu jam sebelum, hingga 13 menit sebelum, dan juga informasi kapan berakhirnya potensi cuaca ekstrim tersebut. Ini mungkin dapat uh, dioptimalkan, dimanfaatkan oleh seluruh okay. masyarakat dalam rangka tadi adanya tadi bencana ya okay. untuk menghilusat kerugian material maupun okay, jiwa. Oke, Pak kalau misalnya kita lihat katakanlah di wilayah Jakarta dan juga Bekasi ini rasa rasanya hujan lembat juga disertai dengan petir. Bagaimana di daerah penyangga DKI Jakarta, Pak? Kondisinya mungkin prediksi seminggu ke depan? ya eh ke depan masih ada potensi utamanya di daerah e, Selatan Jakarta ya di Bogor Depok dan mungkin juga Tangerang Tangerang Selatan dan Tangerang juga e, ini e, tentu hingga tanggal 6 Februari e, masih berpotensi namun tadi seperti saya sampaikan e, bervariasi sebagai contoh ini kita sampai tanggal satu masih akan mengalami mendungnya, mendung-mendung hampir merata di Jabodetabek ya. Tanggal 1, tanggal 2 kemudian tanggal 3, 4 mulai agak e, sedikit berkurang lalu nanti di tanggal 4, 5, 6 akan seperti e, saat ini mulai peningkatan kembali dan ini yang perlu diwaspadai. Dan tentunya tadi saya sampaikan ya, e, potensi angin kencang, hujan lebat sesaat, sesaat ini yang kadang kala ini yang perlu di Ya, kita waspadai dan informasi yang sesaat ini eh, dapat diakses melalui info BMKG dan okay. ada notifikasi terus dihidupkan saja dan ini tentu untuk eh, masyarakat sangat bermanfaat ya untuk dapat tadi eh, di sekelilingnya ataupun di wilayah sekitarnya apakah terdampak atau tidak Demikian Mbak Fena, okay. Mbak Ana. Uh, Pak Andri ini kalau hmm. kita lihat memang uh, cuaca satu minggu belakangan ini dan juga dibandingkan dengan di awal tahun 2024 sempat turun hujan namun beberapa kali di awal Januari ini sempat ada cuaca panas yang terjadi. Prediksi dari BMKG apakah di sepanjang bulan Februari ini juga akan terjadi serupa seperti awal Januari atau justru akan cuaca ekstrim hujan deras terus terjadi di wilayah DKI Jakarta Pak? Akan serupa seperti Januari. Uhum. Jadi nanti akan ada kering kembali, terutama di dasarian kedua. E, kemudian nanti di akhir Februari e, akan meningkat lagi potensinya. Demikian. Oke. Okay. Pak Andri, nah, mungkin yang harus diwaspadai oleh masyarakat menghadapi cuaca ekstrim yang mungkin berpotensi hujan lebat. Tadi ada katakan bahwa bisa saja terjadi banjir juga. Ini apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat? tentu masyarakat harus mengenal lingkungan eh, di mana eh, tinggal ataupun beraktivitas ya eh, jika misalnya di bantaran sungai tinggal aktivitas ini ketika ada eh, hujan dan mungkin tiga jam berturut-turut dengan intensitas sedang ataupun bahkan lebat itu perlu perlu waspada lalu untuk masyarakat yang tinggal di eh, toberkati yang eh, curam di lereng tebing ataupun dekat eh, perbukitan ya waspadai adanya longsor dan juga eh, pohon tumbang ini dipastikan untuk menata likuan kembali dicek pohon-pohon eh, tua yang ini mungkin dapat dilakukan pemotongan eh, pohon ya penembangan pohon yang yang tentu ini saya kira walaupun sederhana tindakan dan berempat berempat di sekarang ini ya mengantisipasi angin kencang yang tiba-tiba sesaat dan terakhir telur, selalu kami sampaikan ya follow info BMKG di apps ya. Itu sangat real, real time, kemudian okay. juga ada uh, potensi tiga jam sebelum, setengah jam sampai sejam dan kapan selesainya. Ini uh, silahkan masyarakat semua untuk dapat memanfaatkan informasi tersebut. Pak Andri dari prediksi BMKG, ada tidak waktu di mana mungkin uh, hujan turun dari pagi hingga pagi lagi? Itu prediksinya apakah memang terjadi di bulan Februari atau seperti apa, Pak? potensi tersebut masih ada Mbak Nena. jadi mungkin sehingga tanggal 1 ya ini agak intensif eh, potensinya seperti hal hanya hari ini kan dari pagi hingga nanti mungkin sore kita tidak melihat eh, matahari ya tertutup awan umumnya dominan di wilayah Jabodetabek pun nanti tanggal 1 sehingga tanggal 1 ini juga perlu eh, kita antisipasi dan eh, sesuai dengan prediksi klimatologinya ya bahwasannya di Januari Februari ini kan memang e, puncak musim hujan khususnya wilayah di wilayah di Jakarta ya Jabodetabek provinsi Jawa Barat, Banten dan juga e, DKI. Oke, Pak Andri hujan, untuk uh, fenomena pena. cuaca ekstrim seperti ini, Pak, kapan kemungkinan akan berakhir? Apakah kemudian nanti di bulan-bulan selanjutnya ini akan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi? Seperti kita kemarin tahun kemarin karena ada fenomena El Nino maka uh, mundur ya Pak hujannya. Seperti hmm. apa Pak? Betul. Jika tahun lalu kita ada fenomena El Nino mundurnya uh, musim hujan dan tahun ini untuk diketahui El Nino Sebenarnya masih aktif hingga Februari. Februari uh, ini pada level moderat. Namun kenapa kita tidak merasakan? Karena tereduksi uh, uh, efek El Nino-nya dengan masuknya musim hujan. Nanti di bulan Maret-April, sesuai dengan prediksi BMKG juga, ini El uh, Nino-nya menjadi netral kembali sehingga ini normal uh, di tahun ini diprediksikan tahun normal tidak ada El Nino maupun La Nina sehingga eh, potensi hujan mungkin berangsur-angsur mulai eh, potensinya mengecil ketika bulan Maret April Mei itu mulai eh, kembali kita memasuki musim eh, kemarau dan puncak nanti di Juli Agustus Juni Juli Agustus sebagai puncak musim kemarau baik terima kasih banyak pak Andri dari BMKG atas prediksinya untuk seminggu ke depan dan juga sampai dengan bulan Februari mungkin pepatah yang mengatakan bahwa sedia payung sebelum hujan ini sudah tidak berlaku ya di bulan-bulan Februari saat ini harus sedia payung setiap saat nih anaknya terima kasih terima kasih Andri sudah informasi secara terima kasih selamat siang Andri